Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya berada di SMA Islam Al-Azhar ya, 2 gitu, di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan. Di sini diadakan satu seminar sebenarnya untuk anak-anak perempuan dan juga anak-anak laki-laki, tapi saya kebagian yang anak-anak perempuan, yaitu tentang sebenarnya pencegahan kekerasan seksual. Dan ini adalah hal yang sangat positif. Seharusnya sekolah-sekolah memang melakukan edukasi seperti ini agar anak-anak itu teredukasi dan berani untuk menolak kekerasan seksual dan berani melaporkan atau speak up saat mengalami kekerasan seksual. Nah, seperti apa seminarnya, ikuti terus dalam video ini, tapi sebelum jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan anak. Oke, ikuti terus dalam video ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya. Sebuah kehormatan bahwa kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia diundang hadir ke sekolah ini. Dan senang banget berbicara tentang kekerasan seksual gitu ya. Karena ini adalah isu yang sebenarnya kalau di KPAI tahun 2021 misalnya, dari 2.981 kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual itu menempati urutan kedua. Jadi se-Indonesia, senegeri ini, itu kasus kekerasan seksual itu luar biasa tinggi. Terutama kalau di lembaga pendidikan itu terjadi, yaitu di sekolah-sekolah berasrama. Lalu kekerasan seksual itu juga terjadi pada orang yang tidak kita kenal, bahkan tidak pernah bertemu, tapi dia melakukan kekerasan seksual. Kok bisa? Karena sekarang perkosaan, kekerasan seksual itu bisa juga dilakukan secara daring. Ya, jadi secara online juga. Pada tubuh kita ada hal yang laki maupun perempuan, ada yang tidak boleh dilihat, apalagi dipegang orang lain. Bagian itu adalah mulai dari bibir, ya, kemudian dada kalau perempuan, kemudian kalau laki-laki dengan yang perempuan. Kalau perempuan itu kita masing-masing, kenapa ini bagus juga dipisahkan, karena sebenarnya sistem reproduksi antara laki dan perempuan kan berbeda, begitupun prinsip-prinsipnya sangat berbeda. Nah, ini ya, mulai dari selanjutnya vagina. Kalau laki-laki juga ada yang dubur, karena beberapa kasus anak-anak juga disodomi. Nah, itu adalah bagian yang kalau kita berenang adalah bagian yang ditutup gitu. Kira-kira begitu kalau ngajarin ke anak yang masih kecil. Dan itu harus diajarkan dari saat orang tua bahkan mandiin anak ini di masa dia mungkin masih balita. Jadi pendidikan seksual itu bukan hal yang tabu, justru harus dilakukan. Lalu dimintalah apa? Nah, pertama foto lengkap dulu. Selanjutnya buka dong jilbabnya. Foto buka jilbab. Selanjutnya jangan pakai baju yang atas. Lama-lama nggak pakai baju gitu. Dan itu dikirim dengan bilang bahwa hanya untuk kita berdua. Kan kita nggak ketemuan, kan cuma foto aja. Nah, begitu ngasih, kita nggak pernah bisa mengendalikan orang yang nerima foto kita. Dia mau kasih kemana, dia mau kirim kemana, kita tidak pernah tahu. Jadi jangan pernah melakukan itu. Nah, kalau dari kecil kita udah diajarkan bahwa ada bagian di tubuh kita yang nggak boleh dilihat orang. Foto kan dilihat ya. Kalau nggak boleh dilihat, berarti jangan kasih. Kalau sampai ada orang minta gitu, itu berarti orang nggak benar. Tinggal gitu aja. Jadi kita prinsipnya gini, boleh nggak sih pacaran dunia maya gitu? Ya kalau kemudian mau ya, itu kan sesuatu yang nggak jelas. Nah, yang kedua adalah ukurannya, dia sungguh-sungguh atau tidak. Adalah ketika dia mulai meminta hal-hal yang tadi seperti diterima atau dialami oleh anak usia 16 ini, maka itu udah orang nggak benar. Di dalam Islam kan ada surat An-Nisa, surat An-Nur yang mengatakan bahwa laki-laki kan salah satunya harus menjaga pandangannya. Bahkan suruh menjaga tidak menyentuh, dengan suruh menjaga wudunya juga. Itu kan sebenarnya tidak ada perintah-perintah itu pada perempuan, tapi pada laki-laki. Kenapa itu terjadi? Karena perempuan dengan laki-laki itu berbeda cara pandang. Misalnya gini, pernah nggak ngalamin? Kita kan searah, ayo bareng aja. Lalu naik motornya tuh bareng. Kita perempuan berpikirnya gini, kan iya betul searah.
kita itu kita bukan polos, tapi emang kita itu perempuan tuh baik. Jadi dia selalu punya positif sama laki-laki. Iya ya kan bareng ya, orang searah doang. Ya nggak apa-apalah, cuma duduk begini dalam satu motor. Nah, itu kejadian juga naik mobil, sama. Untuk kasus anak, untuk anak itu kekerasan seksual, tidak ada suka sama suka, semua bisa dipidana. Itu perlu kamu tahu. Jadi pelaku bisa dipidana. Jadi tidak ada istilah suka sama suka untuk anak yang masih di bawah 18 tahun. Tapi sebenarnya tidak demikian dengan pandangan laki-laki, bisa jadi begitu. Yang kedua, kencan pertama, makan, makan dibayarin, nonton dibayarin. Setelah dia bayarin bukan berarti dia boleh ngapa-ngapain kita kan. Nah itu hal yang sebenarnya seringkali kenapa pacaran itu dikhawatirkan oleh guru, oleh orang tua. Ya karena itu gitu. Karena banyak hal, kalian kan masih anak-anak. Ketika usia belum 18 tuh anak. Ketika anak-anak, ini kadang-kadang kita gampang dibujuk rayu, diiming-imingi gitu ya. Nah, itu yang kemudian hendak kita cegah. Ini kita sebenarnya lagi ngomongin kesehatan reproduksi nih. Karena reproduksi perempuan dengan laki-laki berbeda. Nanti berbedanya kita ini kan ya. Sebenarnya ketika kita tuh setiap anak mengalami perubahan fisik saat puber gitu ya. Kita semua punya kan sistem reproduksi. Kalian udah belajar lah itu di IPA gitu ya. Di biologi di itu. Tetapi kita ingin bahwa faktanya yang menunjukkan sebagian besar remaja tuh nggak paham pada kondisi kesehatan reproduksi seperti siklus menstruasi dan proses terjadinya kehamilan. Jadi ini menunjukkan bahwa banyak anak tidak mengerti sebenarnya kesehatan reproduksi. Nah acara ini saya apresiasi karena penting banget. Kalian harus tahu agar kalian bisa memilah dan bisa mengerti kapan kita itu siap. Karena di negeri kita pengetahuan seks itu ditutup sama orang tuanya, dianggap tabu. Yang terjadi anak-anak cari sendiri. Ketika cari sendiri salah, lalu punya rasa ingin tahu dan coba-coba. Itu kan yang sebenarnya terjadi. Lebih baik terbuka, ngomongnya buka aja. Sebenarnya kalau guru laki-laki ada ya nggak kenapa-napa, kita berbicara biasa. Tapi coba orang Indonesia, penis disebut burung, itu nggak boleh. Lalu misalnya vagina beda, memang kalau kita ngomong vagina jorok, enggak. Apa enggak sopan? Ya enggak, orang itu bahasa ilmiah. Orang Indonesia enggak gitu kan? Nah, berikutnya, pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja itu dapat menjadi salah satu solusi. Agar apa? Remaja lebih bijak berhati-hati menanggapi perilaku seksual yang beresiko. Ya, karena kita enggak tahu yang laki-laki ini, apakah dia punya penyakit kelamin, kita kan nggak tahu gitu ya. Next, berikutnya yang anak 16 tahun saya ceritakan tadi, dia kehilangan keperawanan secara online dengan cara apa? Laki-laki ini mengancam dia dengan foto-foto yang udah didapat, kita sebarin nih, saya sebarin kalau kamu tidak mau melakukan video live sex dengan saya. Akhirnya dia mau melakukan karena di bawah ancaman kan, kalau enggak disebarkan. Itu yang kenapa jangan sekali-sekali ngasih foto walaupun orang dikenal sekalipun. Laki-laki itu adalah temanmu, jangan berikan itu karena kita nggak pernah tahu abis di tangan dia terus kemana. Yang berikutnya lagi adalah anak ini kemudian live sex, dia dikirimin video live sexnya berlangsung beberapa kali, dia nggak berani ngomong. Saya mengatakan gini, karena dia di luar, dia kan terlihat kalau kita di dalam. Jadi, jangan pernah memasukkan apapun ke dalam. Karena kalau luka nggak kelihatan. Kalau terjadi sesuatu nggak terlihat. Itu penting banget kamu pahami. Kalau laki-laki nggak itu. Terus yang kedua, proses reproduksi laki-laki itu cepat. Terus, have fun dia. Kita enggak, karena perempuan itu berbeda memang. Jadi ini penting sekali, untuk apa ngelakuin itu gitu. Untuk sesuatu yang juga enggak sebenarnya malah merugikan kita sebagai perempuan gitu ya. Kemudian perempuan itu berbekas, laki-laki kan enggak. Kalau kita ngelakuin pasti berbekas, enggak mungkin enggak.
Tapi kalau laki-laki enggak berbekas. Jadi berbeda kan antara kita dengan laki-laki kan? Yang berikutnya, perempuan tuh reproduksinya lama, kerentanannya panjang. Misalnya menstruasi. Coba rata-rata menstruasi usia berapa? 12 ya? 13, 12 ya? Itu kan akan mungkin kamu akan menstruasi terus sampai usiamu 50-an. Panjang kan? Yang kedua, siapa sih menstruasi walaupun 3 hari? Kan tetap aja ada bekas, dalam arti apa? Kamu ngerasain nyeri, ngerasain sakit, betul kan? Jadi perempuan ini sangat berbeda. Kita harus pahami tubuh kita gitu. Ya. Jadi kenapa kita menstruasi? Karena perempuan secara siklus kemudian punya telur. Telur ini kan apa tidak dibuahi sehingga dia kemudian istilahnya mungkin bahasa-bahasa biasanya atau awamnya pecah yang kemudian menjadi menstruasi melalui dinding-dinding rahim kita itu gitu kan. Nah, itu kan kemudian terjadilah menstruasi berapa hari gitu. Beda-bedalah setiap perempuan. Terus-menerus mengecek pasangan perempuan dan marah bila tidak dicek, merendahkan pasangan perempuan, misalnya penampilan, baju, make up, rambut, berat badan, kecerdasan, kegiatan. Kegiatan kamu apa? Misalnya kamu cita aktivitas, lalu dia tidak menghargai dengan mengatakan, lah kayak begituan, culun banget situ sekolahan. Misalnya dia ngomong begitu. Itu udah tanda-tanda kekerasan gitu. Mencoba memisahkan pasangan perempuan dengan orang lain termasuk dengan menghina mereka. Misalnya, saya gak suka sama sahabat-sahabat kamu. Apaan tuh? Apa sih ini? Si ini? Itu adalah bentuk kekerasan. Orang lain yang dihina sebenarnya dia juga menghina kamu gitu. Kemudian mencoba menyalahkan pasangan perempuan tentang perilaku kekerasan. Dia mukul atau dia melakukan kekerasan sama kamu, tapi dia nyalahin kamu dengan mengatakan bahwa penyebabnya adalah kamu. Dia melakukan semua itu. Next, ya kita lihat lagi bentuk yang lain. Minta maaf dan janji gak akan berubah berkali-kali, tapi terus diulang. Menolak bertanggung jawab terhadap tindakannya, memiliki sifat cepat marah, tidak mau diputus. Misalnya kamu mau putus, kamu udah gak kuat, dia gak mau diputus dan mengancam. Kemudian membuat pasangan perempuan ini seolah-olah tuh selalu merasa bersalah kalau meninggalkan dia. Misalnya kalau kamu putus, saya bunuh diri. Akhirnya kita juga ngerasa seolah-olah ingin menjaga itu ya. Berikutnya, mengancam untuk menelpon yang berwajib. Ini sebenarnya upaya mengontrol. Kemudian melakukan kekerasan fisik ya, seperti memukul, mendorong. Kalau beberapa kasus di mall ya, saya pernah ketemu pasangan remaja di mall dan dia membentak si pacar perempuannya ini. Lalu ketika dia mau pergi, itu dia menendang seperti itu ya, sehingga si perempuan itu jatuh. Dan ini kalau ngelihat kayak gitu ya nggak boleh dicuekin. Saya langsung panggil satpam, kejar dan tangkap si anak itu. Nah itu karena itu penting, kita ngelindungin gitu ya anak-anak. Nah tidak ada satupun perilaku yang saya sebutkan di atas dibenarkan. Itu semua adalah bentuk kekerasan. Walaupun laki-laki itu hanya melakukan beberapa dari yang saya sebut, tetap saja tidak pernah bisa diterima. Karena itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Relasi yang sehat adalah relasi yang penuh kepercayaan, penghargaan, kesetaraan, dan kompromi. Oke, kamu boleh dengan geng motormu gitu, tapi saya juga punya aktivitas dengan teman-teman perempuan saya. Nah itu adalah hal yang bentuknya kompromi. Ada waktu kita berdua, ada waktu saya bersama teman-teman saya. Kemudian ini satu catatan penting, kenalilah diri kamu. Sayangilah dirimu agar bisa juga menyayangi pasangan dengan benar. Karena orang yang bahagia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kita bahagia, ya jadi kalau kamu punya pasangan yang bahagia, kamu pun akan diperlakukan dengan baik oleh dia dan kamu bisa bahagia. Jadi kita nggak bisa membahagiakan orang lain kalau kita belum bahagia. Jadi kalau ada orang begitu tidak bahagianya dan pacaran sama kita, yang terjadi adalah dia akan menyeretmu ke dalam masalahnya dan itu justru membahayakan tumbuh kembang kamu sebagai seorang anak. Jadi sayangi diri kamu gitu ya, jangan kemudian mengorbankan untuk orang lain. Kemudian menggunakan teks atau media sosial untuk ngecek, menghina atau mengendalikan pasangan
boleh bertemu atau berteman dengan siapa saja. Menurut menuntut agar password di media sosial kamu, email kamu dia punya. Kemudian menuntut jawaban segera atas WA, email, dan telepon dari dia. Kemudian dalam satu relasi yang sehat, kedua pasangan harusnya menghormati batas-batas. Kalau seorang perempuan merasa tidak nyaman, tidak perlu mengirimkan foto. Sekali kirim foto yang terbuka, seorang perempuan tidak bisa mengendalikan siapa yang akan melihat. Pasangan bisa kirim foto itu kepada siapapun. Nah, ini namanya kekerasan secara digital, ya. Saya rasa penting bagi kita semua, ya, untuk kamu paham kesehatan reproduksi, paham apa yang ada dalam tubuhmu, dan kamu harus yakin bahwa tubuhmu adalah otoritasmu. Orang menyentuh dan melihat harus atas izinmu, tapi katakan tidak ketika kamu merasa itu sesuatu yang memang tidak baik buat kamu, ya. Penting mah memberikan ruang seperti komunitas di sekolah dengan tidak ada toleransi terhadap kekerasan. Berbagi, ya, merasa pernah mengalami kekerasan dengan pacar misalnya, dengan tuh coba berkomunikasi mungkin dengan orang tua kamu takut, tapi mungkin dengan teman sebaya bisa. Perlu ada pesan yang jelas bahwa memperlakukan orang dengan kekerasan tidak bisa diterima dengan alasan apapun dan untuk kepentingan apapun dan oleh siapapun terhadap siapapun. Kemudian sekolah dapat memasang pelang di lingkungan sekolah. Bertuliskan sekolah ini bebas kekerasan seksual. Seperti kamu suka membaca sekolah ini bebas asap rokok. Gak ada yang rokok kan? Setidaknya pelaku mikir ketika baca ketentuan itu. Mungkin itu perlu dipasang di sekolah di beberapa sudut. Diingatkan bahwa sekolah ini bebas kekerasan seksual. Demikian ya. Pengantar saya yang mungkin jadi agak kepanjangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, aku mau nanya, bagaimana sih Bu cara kita membatasi batasan pertemanan sama laki-laki lawan jenis? Karena kita tahu kan pertemanan itu luas ya Bu ya. Banyak sekali kita punya teman cowok atau punya dari luar. Gimana sih Bu batasan-batasan yang harus kita jaga sebagai cewek? Makasih. Oke. Itu nama saya Kauri Ramadhani dari kelas 11 IPA 1. Untuk yang poin bentuk-bentuk kekerasan seperti memukul gitu-gitu kan itu memang dianjurkan untuk menghindari. Tapi justru di zaman sekarang malah banyak orang yang masokis atau suka dipukul atau diancam kayak gitu. Itu tanggapan Ibu gimana Bu? Gimana cara membatasi pertemanan gitu kan ya dengan anak laki-laki? Sebenarnya sih kita tidak perlu membatasi kalau berteman. Berteman bisa dengan siapa saja gitu ya. Laki maupun perempuan bisa. Namun ketika gitu ya, kamu memiliki pacar, artinya teman dekat gitu ya. Karena remaja itu kan memang usiamu adalah usia yang tadi mulai tertarik dengan lawan jenis gitu ya. Jadi kita sebenarnya sebagai orang tua gak bijak juga ngelarang gitu. Jadi itu sebenarnya poin masa di mana kamu memang sedang bertumbuh seperti itu. Itu jadi kayak anak kecil ya, misalnya balita. Itu kan ada masa dia tuh ngomongnya dibalik-balik. Misalnya gini, itu sobek gitu. Terus dia bilangnya itu besok Bu gitu. Padahal maksudnya dia sobek. Jadi ada kata yang diketuker-tuker gitu. Itu jadi di setiap pertumbuhan anak tuh ada masa-masa. Nah, memang masa yang paling berat itu adalah usia 13. 13 ke 15 itu secara psikologi itu kamu tuh baru aja jadi anak kecil gitu ya. Lalu mau jadi remaja, tapi belum jadi remaja banget kayak usia kamu sekarang. Nah, itu masa yang paling berat di mana orang tua itu harusnya punya bijak betul menghadapi anak-anak di usia itu. Yang terjadi enggak. Dulu kamu waktu SD anak baik, gak suka ngelawan, giliran 13 tahun maunya sendiri ngelawan. Sebenarnya bukan ngelawan, emang itu pertumbuhannya. Jadi kalau anak kita gak gitu berarti gak normal gitu sebenarnya. Jadi normalnya tuh anak berubah banget dari SD ke SMP. Tapi kalau usia kamu kan berarti 15 ke 18 kali ya? Iya. Nah, rata-rata itu kan. Nah, usia kamu itu adalah usia di mana kamu mulai mengenal lawan jenis dan mulai suka gitu.
Nah ini bukan masa dilarang, jadi nggak boleh gini, pokoknya nggak boleh, pokok itu. Yang ada anak tuh bisa diam-diam malah melakukan. Menurut saya sebagai orang tua, saya pikir nggak bijak juga melakukan itu. Nah tapi kalau kamu sudah mulai mengenal lawan jenis, tadi kamu harus mengenali bahwa laki-laki yang baik tuh prinsipnya kayak apa dalam agama kita. Adalah laki-laki yang sebenarnya menjaga kita, menjaga pandangan, kemudian bahkan menjaga dirinya. Bahkan disuruh laki-laki itu untuk menjaga wudunya dengan tidak bersentuhan kan dengan lawan jenis. Nah sampai begitu loh Islam mengajarkan. Nah berarti kalau kamu pacaran sama dia tapi saling support, saling berbagi, kita tetap punya circle masing-masing. Ada masanya kamu punya waktu sama sahabat-sahabatmu, ada masanya kamu punya waktu dengan dia berdua aja. Dan sahabatmu juga gak boleh merasa kok lo kayaknya sibuk banget sama yang sama pacar sih gitu. Akhirnya kamu jadi kehilangan pertemanan. Begitu putus sama pacar, hilang teman, hilang pacar kan gitu. Jadi ini jangan yang kayak gitu. Tapi bahwa kalau kamu sedang mau dekat dengan seseorang, maka kamu akun bilang bahwa kita harus punya kesepakatan bersama. Gak boleh apa ya, misalnya saya gak mau begini, saya gak mau begitu. Kalau gak sepakat gak usah. Lebih baik begitu caranya. Jadi gak ada istilah kamu ya udahlah kamu suka, gak suka. Lalu kayak ini aja, seperti semuanya tuh. Karena gini ya, perempuan tuh mandiri loh sebenarnya. Kalau belum punya pacar, kemana-mana sendiri, apa sendiri. Giliran punya pacar, minta dijemput kan. Harus dijemput, harus di ini, harus sama dia. Kamu mulai kehilangan independen kamu. Nah itu yang jangan berubah di diri kamu. Jadi pertumbuhan kamu saat ini sangat wajar kamu itu melakukan itu. Tetapi tadi, jaga dirimu. Itu yang paling penting. Masa remaja ini kan masa yang paling indah. Tapi jangan sampai kamu kehilangan masa ini karena kamu hamil, karena kamu mengalami tadi, gak hamil tapi kamu mengalami kekerasan seksual dari pacarmu. Itu yang gak boleh dilakukan dan gak boleh terjadi. Jadi gini, kalau kamu membiarkan kekerasan terus menderamu, lama-lama kamu menikmati. Jadi ini ada beberapa kasus ya. Jadi dia menikah dengan orang yang memang sakit secara jiwa gitu, kesehatan mentalnya gak bagus. Jadi dia kalau mau melakukan hubungan seks itu menyakiti pasangan, dipukul, ditampar gitu, sampai meningkat terus. Sampai satu saat itu dia menggunakan pisau. Jadi ujungnya pisau tuh ya, jadi dia menyakiti pasangannya gitu dengan itu. Karena akan meningkatkan, gak akan, kalau kamu tolerin gak akan pernah berhenti, yang ada meningkat terus. Pacar juga gitu. Pertama maki ya, pakai verbal kan, lama-lama nampar, lama-lama terus tingkat. Jadi jangan pernah beri ruang kekerasan. Karena kita jadi, kenapa dia meninggal? Karena dia jadi sakit mental juga orang itu. Kan ini dia diam terus awalnya, semakin ditingkatkan dia baru akhirnya dia sadar itu akan mengancam jiwanya. Lalu dia melapor, akhirnya dia bercerai. Karena ini emang laki-laki ini sedang mentalnya gak sehat. Ya perceraian pun penuh hadangan, bahkan diancam dan lain-lain. Jadi jangan pernah bertolerir dengan kekerasan. Jadi orang-orang yang mentolerir itu lama-lama dia akan sakit. Jadi bukan menikmati sebenarnya, dia itu sakit, dia ikut sakit secara mental. Iya, tadi ya kita ke SMA Islam Al-Azhar 2, letaknya di Pejaten, Jakarta Selatan, pasar daerah Pasar Minggu. Dan saya ini sudah menuju kembali ke kantor ya, kantor KPAI. Tadi di situ berbicara tentang kekerasan seksual sebenarnya, dan bagaimana kekerasan terjadi pada saat pacaran gitu. Jadi kita ngebahas sebenarnya utamanya adalah pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. Namun bagaimanapun memang ini bentuk edukasi tentang kesehatan reproduksi sekaligus upaya mencegah kekerasan seksual.
Dan bagus ya sekolah-sekolah kalau menyelenggarakan hal-hal seperti ini, karena anak-anak itu berangkat remaja, kemudian juga sudah balik, tapi juga banyak yang belum paham sepenuhnya sebenarnya tentang kesehatan reproduksi. Nah, semoga ya banyak sekolah lain juga melakukan edukasi semacam ini, karena sangat positif. Dan tadi pada semangat loh, yang nanya banyak banget ya, dan mereka begitu semangat. Nah, oke. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.